Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengcopy tulisan ataupun link pada foto. Ya, buat kalian yang belum mengetahui tentu akan agak sulit ya untuk mengcopy tulisan yang ada pada foto. Padahal ada cara yang sangat mudah. Contoh di sini saya akan menyalin link yang ada pada sebuah foto. Ini dia. Caranya di sini kita tidak perlu aplikasi. Tinggal buka saja aplikasi Google Search seperti ini ya. Nah, di sini tinggal kita tekan saja untuk Google Lens yang ada di Google Search ini. Caranya tekan tombol lensa. Berikutnya kita cari untuk foto yang ada tulisannya. Ini dia. Berikutnya kita perbesar untuk link yang akan kita salin. Contoh saya akan menulis tulisan yang ada linknya. Tinggal kita klik saja sekali pada link. Nah, seperti ini. Lalu pilih salin. Kemudian untuk tulisan tinggal kita tekan saja seperti ini, sama ya. Berikutnya tinggal kita geser atau kita tarik untuk menandai tulisan yang akan kita copy. Nah, seperti ini. Saya di sini akan mengcopy link saja ya. Jadi tinggal tekan sekali, lalu kita pilih salin teks. Nah, teks yang sudah kita salin ini bisa kita tambahkan ke catatan, misalnya seperti ini. Nah, sudah tercopy. Ataupun bisa langsung dimasukkan ke browser internet. Baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.